Inilah hasil dan jadwal lengkap 16 besar Asian Games 2022 pada Rabu 27 September 2023. Pertandingan terbaru pada sore hari ada pertandingan antara Iran melawan Thailand U23 pada babak 16 besar, dan inilah hasil pertandingannya. Korea Utara melawan Bahrain di laga lainnya di waktu yang sama pada babak 16 besar, dan inilah hasil pertandingannya. Korea Selatan U23 harus menghadapi Kyrgyzstan U23 pada Rabu jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuan rumah China U23 melawan Qatar U23 pada Rabu jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Uzbekistan U23 akan menghadapi Indonesia U23 pada Kamis 28 September jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Bisa disaksikan melalui siaran langsung di RCTI. Jepang U23 melawan Myanmar U23 pada Kamis jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Bisa disaksikan melalui live streaming. India U23 harus menghadapi tim kuat Arab Saudi U23 pada Kamis jam 18.30 waktu Indonesia Barat. Bisa disaksikan melalui live streaming. Ya, itu video dari kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat suka bisa like dan juga share ataupun komen dan subscribe untuk mendapatkan informasi sepak bola terbaru dari kami setiap hari. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.